Anggraini dalam acara BH, Bincang Humaniora. Bincang Humaniora itu adalah program gelar wicara atau talk show yang berisi pembicaraan tentang fenomena-fenomena yang mencuat di dalam kehidupan manusia. Intinya dalam acara ini adalah setiap permasalahan yang sedang atau kerap terjadi di masyarakat akan dikupas tuntas dan dibicarakan dalam kacamata budaya, keislaman, sejarah, serta filsafat pendidikan dengan tujuan untuk mencari kesimpulan yang seimbang tentang bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Pertemuan kali ini berkaitan dengan gejolak jiwa para kaula muda dan usia-usia produktif anak-anak sekolah. Pernahkah kalian bertanya, siapa aku? Apa sih bakatku? Apa yang harus kukejar dalam kehidupan ini? Nanti aku akan menjadi apa? Sebagai remaja, kita lazim terbentur pada proses jati diri sehingga pertanyaan-pertanyaan semacam tadi kerap kali gentayangan dalam benak kita. Masalahnya adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut justru sering membuat kita tercebur pada jurang kelabilan, sehingga kita gagal menentukan sikap, cenderung ikut-ikutan, dan kurang bergairah untuk menjalani hari-hari. Seperti biasa, kita kedatangan narasumber-narasumber. Yang pertama adalah Hibzon Putra Asma Emhum. Yang kedua, Marendra Agung, SPD. Dan Rohimin, SPD. Kita berikan kesempatan pada Hibzon Putra Asma Emhum, silakan. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kali ini kita berbicara tentang jati diri remaja dalam program Bincang Humaniora. Menurut saya sebelum kita lebih jauh bicara tentang jati diri remaja pada kali ini, terlebih dahulu saya akan paparkan dulu definisi daripada remaja, karena segala sesuatu itu perlu penyamaan definisi. Semoga saja apa yang saya pahami dipahami searah seirama dengan apa yang dipahami oleh narasumber yang lain ataupun penonton. Remaja saya kutip dalam tiga definisi. Pertama dari WHO, yang kedua dari Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, kemudian dari BKKBN. Nah, menurut WHO, remaja itu adalah penduduk dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, yang kedua adalah menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2014, yaitu penduduk dengan usia 10 sampai 18 tahun. Nah, yang ketiga adalah menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu remaja adalah penduduk dengan usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, kalau dari definisi tiga ini, ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah memiliki rentang usia minimal remaja itu, yaitu 10 tahun. Tetapi juga memiliki perbedaan. Akhirnya, kalau WHO tadi 19 tahun, kalau Menteri Kesehatan 18 tahun, kemudian, saya ulangi lagi, kalau WHO 19, kalau Menkes itu 18, kalau BKKBN 24 dan belum menikah, itu perbedaannya. Nah, dalam tataran Islam, kemudian remaja ini diidentikan dengan pemuda. Jadi kalau kita bicara remaja, itu berarti kita bicara pemuda. Itu terminologi yang beberapa literatur keislaman dan keindonesiaan saya baca bahwa remaja identik dengan pemuda, walaupun dalam beberapa literatur lagi bahwa pemuda itu berbeda dengan remaja. Itu paparan pertama dari saya. Selanjutnya silakan kepada Pak Marendra Agung, SPD. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan saja. Masalah ini masalah yang begitu abadi ya sepertinya. Jadi saya sudah membuat beberapa catatan. Tadi remaja sudah dijelaskan oleh Five Zone. Saya akan hati-hati menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan secara epistemologi mengenai
jati diri berarti ya. Berarti ya. Nah, ini jati diri kalau dilihat secara epistemologi atau kata-kata, makna-makna kata, kita harus mendefinisikan dulu nih. Kalau saya lihat dari terminologi bahasa Inggris, jati diri ini saya menemukan beberapa kata yang memiliki family dengan jati diri. Yang sering dipakai yaitu ada self, kemudian karakter, kemudian personality, dan yang paling sering dipakai itu identity. Yang kalau dalam kamus bahasa Indonesia KBBI 5, jati diri itu dipahami sebagai identity. Tapi selain itu, jati diri juga memiliki sinonim seperti sifat inti, asli, orisinil, dan sebagainya. Kemudian ada juga watak, lalu ada kepribadian. Saya pakai 3 saja. Jadi jati diri ini nanti bagaimana, tapi ini berkaitan dengan pertama sifat mendasar, kemudian watak, lalu kepribadian. Sifat, watak, kepribadian ini yang kalau di dalam ilmu dasar psikologi perkembangan atau psikologi pendidikan yang sering dibicarakan oleh Erikson atau Sigmund Freud, ini berkaitan dengan kalau mereka menyebutnya ada ID dalam manusia, ada ID atau biologi, ada juga ego, kemudian ada superego. ID, ego, dan superego, biologis, rasional, dan moral atau fisik, kemudian akali, dan moral itu mungkin akhlak atau sebagainya. Kalau yang disebut Ki Hajar itu ada 4 dalam konsep beliau mengenai pendidikan yang sering dipakai juga di wacana-wacana kurikulum Indonesia, yaitu olah pikir, olah karsa, olah hati, dan olah jasmani, yang kemudian dikonsepkan ke dalam pembelajaran kalau di SMA ya, karena saya di SMA, yaitu ada psikomotorik, kemudian ada sikap, dan ada keterampilan ini prigel. Tapi saya akan memakainya lebih ke epistemologi bahasa, yaitu karena saya lebih dapat ke situ, yaitu sifat, watak, dan kepribadian. Di manakah jati diri itu? Apakah di sifat, apakah di watak, atau di kepribadian? Atau jati diri itu tidak ada pada di tiga terminologi ini, sifat, watak, kepribadian. Di manakah jati diri? Ini kan yang harus kita pertanyakan nih. Apakah di sini, atau di semuanya, atau dia sesuatu yang lain dari tiga ini? Tiga gini aja ya, biar kita lihat nanti ya, coba Pak Raymond. Ya, bagaimana dengan tanggapannya Pak Raymond? Iya, berbicara saya bergerak di bidang media ya, otomatis lebih terjun ke masyarakat, berbicara masalah jati diri tidak lepas dari kebutuhan manusia untuk menunjang hidup ke depannya ya, karena tanpa jati diri manusia itu akan labil tadi dalam pembukaan course ya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, manusia itu harus mencari dan menemukan jati diri hidupnya ya, karena sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya. Sebuah contoh kita ambil dari sejarah kehidupan manusia di awal prasejarah pada masa manusia purba ya. Untuk mencari jati diri, manusia itu harus terus meningkatkan kualitas kehidupannya. Manusia purba awal itu mulai dari berpindah-pindah ya kan. Kenapa dia berpindah-pindah manusia purba itu? Karena dia mencari jati dirinya ya, dengan hidup berburu ya, dan dia mencari tempat yang layak. Akhirnya dia berpikir lagi, proses ini tidak menemukan sebuah jati dirinya ya, kenapa? Karena kalau berburu, kalau berpindah-pindah capek,
butuh tenaga, butuh ekstra. Akhirnya ditemukan lagi jati diri barunya, yaitu bercocok tanam. Sehingga dia menetap, dia tidak pindah-pindah. Dan begitu terus prosesnya sampai saat ini kita. Kalau memang kita berstandar kepada sejarah yang memang ada di kurikulum pendidikan kita, ya. Tapi kalau dalam dipandang dari segi agama nanti lain lagi. Karena kita membahas jati diri. Nah, itu adalah referensi saya, manusia itu harus menemukan jati dirinya. Dan jati diri ini mendapatkan apa ya? Hasil tergantung dari lingkungan. Tergantung dari lingkungan, kita nggak lepas dari lingkungan, ya manusia itu sendiri. Jati diri positif dan jati diri negatif. Tergantung dari apa yang dia perankan, apa yang dia lakukan, apa yang dia cari. Sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Karena akan membentuk sebuah hasil, yaitu di dalam manusia itu sendiri. Hasil dari jati diri adalah karakter, tadi yang Pak Agung bilang, sifat, watak, nah itu adalah jati diri. Ya, kalau dalam definisi umumnya, jati diri adalah itu, watak, sifat, karakter, ya, identitas. Nah, dan jati diri ini luas sebenarnya. Ada kepribadian, ada umum. Nah, seperti itu. Umum contohnya adalah masyarakat. Masyarakat juga mempunyai jati diri antara lokal yang masyarakat itu lakukan. Punya perbedaan masing-masing jati diri antara lingkungan, ya, bangsa dan negara, bahkan di luar itu, ya. Jadi itu definisi standar saya untuk pembahasan jati diri. Pemirsa, barusan sudah diberikan beberapa pandangan atau perspektif dari beberapa narasumber kita, masih bersama di BH. Para pemirsa, kembali lagi di BH, Bincang Humaniora. Selanjutnya ini akan ada deskripsi contoh kecil dari jati diri dan remaja. Bagaimana Pak Agung contoh kecilnya dari jati diri dan remaja ini dari sudut pandang pendidikan? Oh, baiklah. Contoh kecil yang tadi sudah saya sebutkan ya, perspektifnya ya. Ada banyak dan ini begitu lama untuk dijelaskan. Untuk itu saya ambil analogi-analogi sederhana saja. Kita belum masuk ke contoh kasus ya. Mungkin contoh kasus bakalan episode selanjutnya, Om ya. Iya. Bagaimana yang terjadi dan solusinya, tapi ini saya ambil contoh kecil bagaimana kita memahami jati diri, karena ini yang sering disebut-sebut orang kayaknya di mana-mana ya, mencari jati diri nih, lagi mencari jati diri nih anak apa gimana ya kan, di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah gitu. Nah, saya melihat kalau jati diri ini bisa kita pahami maknanya, tadi kan kita belum dapat antara yang tadi saya sebut sifat, kemudian apa tadi, sifat, kemudian watak, kemudian kepribadian. Apakah jati diri ini ada di antara tiga, atau mereka ada di dalam, jati diri ini ada di antara mereka, atau jati diri ini bersifat sendiri khusus, atau keseluruhan inilah jati diri. Karena kalau kita di jalan pun KTP kadang disebutnya, identitasnya mana Pak? Apakah identitas kita itu mahasiswa gitu kan, identitas kita itu pekerjaan kita, apakah identitas kita itu perempuan, laki-laki, atau semuanya. Tapi kalau yang saya lihat mengenai jati diri ini begitu dalam ya, jati diri saya mencoba menganalogikan kepada misalnya alat musik tiup. Ntar ada yang ngomong apa hubungannya alat musik tiup sama manusia, tapi jangan dilihat ini sebagai makhluk ya, tapi kita coba memahami alat musik ini sebagai seni berpikir, cara berpikir dulu gitu. Jadi misalnya begini, ada alat musik kita sebut suling, ada alat musik kita sebut harmonika atau yang begini, ada alat musik trompet atau trombon. Mereka ini sama-sama alat tiup, tapi mereka memiliki kepribadian masing-masing. Kenapa bisa disebut suling? Karena kepribadiannya sudah jelas, dia identik, ada rasa yang berbeda sehingga jati dirinya kuat. Dia tidak akan dibilang trompet atau dibilang harmonika, walaupun mereka memiliki sifat yang sama. Nah, sifat ini adalah universal yang berasal entah dari mana ya, dari langit atau dari alam, yaitu melodi atau nada. Suling, harmonika, dan trompet memiliki sifat dasar yaitu melodi, nada-nada atau bunyi ya. Seperti sapuan angin ini kan dari alam. Nah, ini yang ada di suling, di trompet, dan di
harmonika itu sifat dasarnya yang sudah ada dari alam atau dari langit atau dari mana itu, yaitu bunyi dan nada. Bunyi dan nada ini, apakah itu yang kita sebut jati diri atau bukan? Karena bunyi dan nada ini masih umum sehingga belum dapat melekat pada objeknya gitu. Suling tidak berhasil menjadi suling kalau dia hanya bunyi kan? Karena semua berbunyi. Kenapa dia memiliki kepribadian menjadi suling, disebut suling? Karena dia mempunyai watak. Saya ambil contoh, suling lahir di pegunungan, di sisi-sisi desa, di sisi lautan, di tengah manusia yang beradab, yang bersahabat dengan alam, yang kangen dengan kearifan-kearifan manusia, sehingga sifat dasar bunyi itu ketika diterapkan kepada alat musik suling, di sekitar kita ini kan suling banyak nih, di Asia-Asia oriental gitu ya. Untuk menimbulkan bunyi pada suling, suling tidak merusak dirinya gitu. Dia bahkan cenderung alami, hanya dilubangi dari kayu, mungkin dicat-cat sedikit, tapi tetap berbunyi dan bunyinya pun anggun. Itu yang disebut watak. Wataknya suling tuh gitu, dia nggak perlu dicat emas kayak trompet. Trompet kan mempunyai watak sendiri kan, sifatnya bunyi juga nih. Tapi wataknya trompet itu cenderung bermegah-megahan. Dari alam dikoyak-koyak dulu, dirusak dulu, dijadikan emas. Entah kenapa mungkin lingkungannya yang mendukung. Jadi si trompet menjadi kepribadian trompet karena wataknya yang bermegah-megahan, cenderung agresif, bunyinya pun kok gitu kan. Itu watak yang berbeda dengan suling. Suling yang anggun, yang membuai manusia untuk rendah hati. Kalau trompet cenderung semangat ya. Kadang-kadang dipakai di musik-musik ska dan lain-lainnya untuk berhura-hura. Kalau harmonika, sama-sama sifatnya bunyi nih, mengandung melodi, tapi dia memiliki watak yang unik dibanding suling dan tadi apa? Trompet. Harmonika itu tidak hanya ditiup, tapi juga dihirup. Harmonika ini memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan suara-suara yang haru dalam lubang-lubang yang minimal, ya kan? Jadi ketika disedot menimbulkan suara bunyi yang khas yang mungkin bisa haru, tapi ada senangnya, tapi dia tidak sehura-hura trompet. Nah, itu wataknya, sifat dasarnya bunyi dan melodi, wataknya tergantung lingkungan. Kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu akan timbul ketika mereka bertemu dalam satu wilayah sosial. Suling tidak disebut suling kalau dia hanya dia sendiri gitu. Dia harus mempunyai pengalaman bertemu dengan drum atau gitar, dengan yang lain-lain. Oh, ternyata ini suling. Begitu. Jadi dia tidak bisa menutup diri, dia harus keluar dari wilayahnya. Jadi kalau contoh saya seperti itu simpelnya, yaitu suling sebagai jati diri bisa memiliki sifat yang sama dengan trompet dan harmonika sebagai jati diri. Untuk itu saya lihat para remaja memiliki jati diri yang dasarnya sama, yang dari alam diberikan, mungkin kita sebut nanti potensi, atau ada yang bilang bakat, atau ada yang bilang apalah, tapi intinya ada sesuatu yang sama dari langit atau dari alam yang kalau diolah itu bersentuhan dengan interaksi alam dan subjek di luar dirinya, bisa orang, bisa guru, bisa alam, bisa ilmu pengetahuan, yang akan membentuk watak. Watak itu bisa diartikan sebagai tabiat atau kebiasaan, bisa dibentuk, yang nanti kalau dia berhasil di masyarakat, dia akan menjadi kepribadian yang utuh, sehingga dia the only gitu. Suling ya suling gitu. Gak bisa dicampur dengan trompet, beda, sama-sama ditiup tapi beda. Suling sudah bisa menjadi dirinya sendiri karena melewati proses interaksi watak dengan lingkungan itu. Saya sudah terlalu panjang belum ya? Karena saya coba di sawi pun gitu. Sawi memiliki kepribadian tersendiri dibanding wortel, tapi mereka memiliki sifat-sifat yang sama, yang kalau dalam ilmu biologis mungkin disebut ada unsur apanya nih, kemudian ada vitamin A-nya. Tapi mereka memiliki watak yang berbeda sehingga menjadi kepribadian yang unik. Jadi saya garis bawahi, jati diri adalah kekhasan individu atau manusia yang berhasil ditemukan dirinya di masyarakat gitu. Kekhasan yang keluar gitu. Kekhasan yang keluar dari dirinya yang berlangsung di masyarakat, tidak hanya sendiri gitu. Kira-kira saya seperti itu.
Oke, selanjutnya bagaimana pandangan dari sejarah dari masyarakatnya Pak Rahimin? Ya, berbicara lagi tentang jati diri remaja, sekarang kita lebih mengkerucut kepada jati diri remaja ya. Remaja adalah masa dalam kehidupan memilih ya, masa transisi sebenarnya. Karena kehidupan remaja akan menentukan kehidupan masa depan manusia itu sendiri. Untuk itu peran dari mencari jati diri ini sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena kalau seseorang remaja ini salah dalam menentukan arah hidupnya atau jati dirinya, dia akan berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya sampai dia di hari tua. Jadi akan membentuk karakter remaja ini, akan membentuk kepribadian dirinya untuk menunjang masa depannya. Sehingga jati diri ini adalah sebuah proses atau inti dari kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan, kita berbicara masalah lingkungan. Lingkungan adalah pembentukan jati diri seorang remaja. Di mana remaja itu bergaul, ya, di mana remaja itu berinteraksi, ini akan membentuk sebuah karakter. Karena jati diri ini adalah sebuah karakter. Tapi sesungguhnya jati diri ini adalah memang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, bahwa setiap manusia memiliki jati diri yang sudah ada pada saat sejak lahir. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agung, bakat gitu kan. Kalau di kehidupan sehari-hari, bakat ini enggak bisa diciptakan sebenarnya gitu. Karena memang manusia itu udah bakat sendiri. Dari kecil nurani bakatnya itu sudah terlihat gitu. Ada orang anak kecil ini bakat menulis, ada bakat musik, bakat bernyanyi, ada bakat lain-lain ya. Karena itu sudah ada. Tinggal pada masa remaja ini manusia itu sendiri mengasah bakatnya untuk lebih diperdalam sehingga menjadikan sebuah jati diri yang kuat. Lagi-lagi lingkungan ini berpengaruh untuk pembentukan karakter dari jati diri itu sendiri. Enggak lepas dari lingkungan, enggak lepas. Ya, makanya untuk pembentukan karakter pribadi remaja itu sendiri, pembentukan jati diri ini harus diarahkan. Tidak bisa lepas dari yang namanya orang tua, ya, lingkungan ya, guru, dan pemerintah turut serta untuk membentuk karakter remaja untuk mendapatkan jati dirinya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Ya, bakat. Yuk, bisa lepaskan ini, sambung. Kalau di psikologi perkembangan itu Erikson atau Sigmund Freud, saya lupa, dia memetakan bakat atau disebutnya kecerdasan atau multi intelligence kalau nggak salah. Setiap anak itu sudah memiliki kodrati yang sama, 8 atau 9 ya, salah satu yang disebut parameter tadi, ada kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, visual, kecerdasan antarpersonal. Saya kurang setuju sama pendapat tersebut, karena menurut saya itu semua sudah menjadi watak, bukan kecerdasan, tapi kecerdasan yang dari langit itu, yang jati diri, yang potensi itu, menurut saya cuman ada dua. Kalau saya lihat ya, kalau saya pikir-pikir itu cuman ada dua, bukan musik, bukan keprigelan, tari, apa taekwondo, itu semua sudah watak, sudah menjadi bentuk karena alam dan karena sentuhan-sentuhan yang Pak Rahimin bilang, orang tua dan lain-lain. Tapi kalau yang saya lihat itu sifat atau jati diri yang saya lihat, yang dari langit itu dua. Kalau dalam pandangan moral baik buruk, jadi manusia ada baiknya ada buruknya. Kalau pandangan estetik indah dan jelek, kalau dalam pandangan langit atau apa, pertama manusia ini ada dua. Yang pertama di dalamnya itu yang sudah dari sananya
baik buruk, jahat 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 atau tidak jahat maksudnya gitu ya. Kemudian ada indah, ada jelek, kemudian ada mulia dan ada hina. Nah, manusia di masyarakat ini menempuh mencari jati dirinya ini jangan sampai salah ambil atau salah pilih. Jangan sampai mereka manusia kita sebagai remaja dan siswa menjadi hina. Entah itu dia nanti main musik, entah itu dia nanti main taekwondo, entah itu dia nanti menjadi pejabat. Jati dirinya dia tuh harus terjaga yang baiknya gitu. Kalau saya sih melihat ada dua ya, baik dan buruk, mulia dan hina. Kalau kecerdasan-kecerdasan yang disebut oleh psikologi perkembangan yang 9 tadi yang dipetakan itu, saya lebih nyaman menggunakan pandangannya Ki Hajar yang 4 itu, yang olah pikir, olah karsa, olah hati dan olah jasmani. Lebih umum nanti bisanya kemana, bisa jadi kalau yang jasmani bisa jadi olahraga, bisa jadi atletis dan lain-lain kayak gitu kalau saya. Karena begini Pak ya, kita dalam sudut pandang masyarakat ya, kita melihat dari gambaran masyarakat berbicara masalah jati diri secara bahasa kemasyarakatan, orang tua atau bahkan pemerintah sendiri, bahkan lebih sebutnya lebih besar lagi untuk mengarahkan jati diri remaja itu kemana sesuai dengan apa yang telah dimiliki itu. Dari dasar itu kita lihat di masyarakat fenomenanya seperti itu. Contoh, dari masih kecil kita sudah dilihat nih sama orang tua, sama guru, dan kita difasilitasi untuk memilih dari segi bakat itu sendiri. Itu yang menjadi fenomena di masyarakat. Contoh, ada saat anak, oh ini suka gambar nih gitu kan, anak ini langsung dibelikan buku gambar, mewarnai dan lain-lain. Oh anak ini suka ini nih. Bahkan di pendidikan kurikulum kita diwajibkan setiap anak atau remaja untuk memilih ekstrakurikuler yang dibutuhkan. Ini adalah untuk pengarahan sesuatu hal yang positif gitu, yang positif ya. Untuk mengarahkan itu sebatas media saja sebenarnya, tapi arahannya saya setuju dengan Pak Agung antara baik dan buruk gitu. Iya, karena kalau melukis itu kan keterampilan kan? Sama seperti nggak, istilahnya memimpin. Gambaran-gambaran di masyarakat seperti itu, pembentukan jati dirinya gitu. Sehingga intinya adalah tadi yang saya setuju dengan Pak Agung, pembentukan karakter yang baik dan yang buruk. Kayak contoh, oh anak suka berkelahi, dilihatnya nih anak, terus dia dilatih dalam segi bela diri. Tapi dalam pendampingan yang tadi kan, karakter ini butuh pendampingan. Tidak lepas dari itu, dari orang tua. Bakatnya sama-sama bela diri. Iya, bela diri. Tapi diarahkan. Nah, ini adalah pembentukan karakter. Ini adalah pencarian jati diri yang ada di masyarakat kita, Pak. Itu maksudnya. Nah, pencarian jati diri ini tidak lepas lagi-lagi dari pendampingan orang tua, guru, dan pemerintah untuk mengarahkan dan membentuk karakter remaja itu sendiri. Itu sebenarnya intinya. Intinya adalah, kalau menurut saya, pendampingan untuk pembentukan karakter dan jati diri kita. Makanya kita butuh pemahaman yang tuntas mungkin dari agama nanti, bagaimana ya, sih endingnya jati diri dalam Islam gitu. Apakah manusia itu mulia dari sananya, jahat dari sananya, jelek dari sananya, apa kita memiliki free will atau kehendak bebas untuk menentukan siapa sih kita. Kan kadang-kadang kita mikir, siapa sih saya ya, tapi kita kok bisa memilih untuk menjadi penipu, kok kita bisa memilih untuk menjadi pembegal. Apakah itu jati diri manusia gitu, atau ada yang salah dalam cara memutuskannya gitu, gimana? Ya. Ya. Oke, bagaimana kalau dari Pak Hibzon, pandangan dari agamanya? Baik, dalam kesempatan siang hari ini saya akan mengutarakan satu hadis yang berbunyi, ya'jabu rabbaka min syabin laisat lahu sabwah. Rabbmu akan kagum dengan pemuda, dalam hal ini remaja, yang tidak memiliki sobuah. Sobuah itu perbuatan atau perilaku menyimpang. Oleh karenanya, dalam hal ini saya sependapat bahwa pemuda itu saya identikan dengan remaja. Nah, dalam proses pembentukan karakter remaja itu juga sudah ditentukan oleh lingkungan sebagaimana dilihat tadi. Nah, contoh perspektif, contoh yang paling real yang saya pahami untuk jati diri remaja itu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bahwa
dalam tanda kutip godaan seorang pemuda atau remaja, katakanlah, karena saya identikan pemuda itu remaja, digoda oleh wanita yang sangat cantik, kaya, kemudian luar biasa lah. Tapi Nabi Yusuf tidak, dalam hal ini tidak tergoda, meskipun beliau sudah dianggap nabi, ya sudah nabi, tapi beliau hasrat manusia itu pasti ada, di mana Siti Zulaikha menarik bajunya kemudian untuk melakukan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Nah, cuman Nabi Yusuf ini sudah memiliki jati diri bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, endingnya adalah jikalau remaja itu tetap pada koridor patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, jangan khawatir bahwa masa depanmu itu sudah dijamin oleh Allah. Contoh konkretnya adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berhasil, dalam tanda kutip ini, berhasil mengalahkan godaan daripada Siti Zulaikha, maka dia diberikan kekuasaan, diberikan fasilitas kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau gantengnya luar biasa, itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menurut saya, kita sebagai remaja, pemuda, saya masuk masih pemuda ini, mesti taat kepada Allah dan yakini bahwa semua yang Allah perintahkan itu baik untuk kita dan yang dilarang itu adalah buruk untuk kita. Nah, dalam konteks bermasyarakat, Islam memberikan dua gambaran. Ada pemuda yang memberikan harapan, ada pemuda yang mengecewakan umat. Nah, pemuda yang memberikan harapan bangsa adalah pemuda yang memberikan kontribusi, bahkan menjadi kontributor dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sementara pemuda atau remaja yang mengecewakan umat ini adalah pemuda yang jauh dari tuntutan syariat, kemudian jauh dari ajaran tauhid, yang kemudian bahkan menjadi sampah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita sebenarnya diberikan pilihan dua, menjadi harapan umat atau menjadi mengecewakan umat. Nah, tentu orang yang berpikir logis akan memilih bahwa sebaiknya sebagai pemuda, sebagai remaja, menjadi harapan dan berkontribusi bagi umat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Yusuf sudah mencontohkan menjadi pemuda yang bertakwa dan kemudian memperoleh kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi ini bro, Pipe Zone, di yang saya tangkap ini di masyarakat ini, karena saya lihat aja ya, ada semacam bias makna. Sekarang ini sudah bukan hanya bakat, jati diri yang dikejar, misalnya gitu ya kalau dulu. Sekarang ada lagi istilah baru yang disebut passion, istilah baru yang lagi digembar-gemborkan media, medsos, online, dan para-para tokoh yang terkenal itu, yang saya lihat ada semacam tafsir-tafsir yang belum tuntas sih. Kalau kita mempelajari jauh PAP, maksudnya gini, jangan sampai para remaja salah mengartikan bahwa passion sama dengan jati diri, passion sama dengan bakat, passion sama dengan gue gitu. Misalkan sekarang banyak yang berkampanye, lakukan apa yang kamu sukai, karena itu passionmu, bekerja sesuai apa yang kamu senangi. Apakah kesenangan itu menjadi jati diri kalau dalam Islam? Kalau saya melihat bahwa manusia itu sudah ditakdirkan fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, 'ala fitrah. Nah, bahwa sudah ada fitrahnya, sebenarnya manusia itu suci. Tinggal bapak ibunya, lingkungannya menentukan faktor pendukung untuk anak itu sendiri. Lalu nah, bagaimana closing statement dari Pak Rohimin? Ya, endingnya adalah untuk mencari jati diri seorang remaja di dalam masyarakat butuh pendampingan, butuh kawalan, dan butuh fasilitas yang disediakan, sehingga pada saat remaja mencari jati diri tidak labil. Cukup kita itu mengarahkan selaku orang tua, selaku guru, selaku pemerintah, mengarahkan untuk menemukan jati diri yang positif untuk remaja kita. Jadi terarah. Ya, saya rasa
itu ending terakhir saya untuk pembentukan karakter seorang remaja. Mana dengan Pak Agung dari segi pendidikan? Rasa? Saya ambil apa ya, banyak banget yang saya pengen bicarain, tapi saya ambil yang dari keputusan UNESCO yang diaspirasikan kepada kurikulum 2013 lah, ada anak-anak yang dididik ini, anak-anak seluruh dunia, bahkan UNESCO ini hebat juga dia, kayaknya tahu dari mana dia, merumuskan 4 tahap, yaitu anak-anak kita harus learn to know, belajar tahu, yang kedua learn to do, belajar melakukan, yang ketiga learn to live together di masyarakat, yang terakhir learn to be. UNESCO meletakkan learn to be ini di akhir. Saya pikir ini bisa dijadikan strategi untuk kita semua atau anak remaja ini untuk memperjuangkan agar jati diri kita tetap to be di akhir. Tapi sebelum jati diri ini to be, kita harus learn to know dulu nih, di sekolah, di rumah, di tempat les, di komunitas gitu ya, learn to know. Yang kedua kita learn to do, menerapkan. Ini bisa di rumah juga, bisa di sekolah, ekskul, komunitas segala macam. Yang ketiga learn to live together, ini kita harus sudah mulai berbaur, keluar dari sekolah, keluar dari komunitas, keluar dari rumah ke masyarakat, supaya nanti kepribadiannya terlihat seperti suling dan harmonika dan trompet tadi. Mereka harus keluar pabrik dan masuk ke dalam panggung-panggung orkestra sehingga terlihat kepribadiannya. Setelah itu barulah dia menjadi to be, menjadi diri sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya gitu enggak sih? Karena anak-anak kan sekarang sok-sokan lakukan apa yang kita suka. Kejar passionmu. Itu apa passion, apa yang kamu suka? Mending yang lebih nyaman itu sekarang juga ada, sukai apa yang kamu lakukan gitu. Dan itu baik. Jangan lakukan apa yang kamu suka. Kalau yang kamu suka ya tidur, ya makan nasi goreng, ya itu-itu aja nanti. Seperti itu. Bagaimana kalau dari pandangan agama, Pak Izan? Baik. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya, kalau saya boleh kaitkan dengan kehidupan remaja, ulama mengikuti nabi, pemuda mengikuti ulama. Meskipun masih remaja, pemuda untuk menjadi harapan umat harus dekat-dekat dengan ulama. Jangan gengsi, wah saya masih remaja nih, belum menikah. Tidak begitu apa namanya perspektif yang dibangun, bahwa dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz, dekat dengan pengajian, kemudian dekat dengan masjid. Nah, itu kemudian menjadi bekal untuk membina, menjadi kontributor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, closing statement saya adalah, para pemuda, para remaja, jangan jauh-jauh dari ulama.